Selamat datang di penerimaan peserta didik baru online Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Sistem penerimaan peserta didik baru secara online merupakan subsistem dari ePanRita yang terintegrasi dengan Big Data Pendidikan yang mencakup data akademik dan non-akademik sejak awal pendaftaran hingga akhir pendidikan. PPDB ePanRita Provinsi Sulawesi Selatan tahun pelajaran 2019-2020. Ketentuan umum. 1. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan sekolah luar biasa atau SLB. 2. Calon peserta didik baru adalah peserta didik SMP atau MTs atau bentuk lain yang sederajat yang tamat pada tahun 2018-2019 yang akan melanjutkan pendidikan ke SMA, SMK, dan SLB. 3. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru. 4. Ujian nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang SMA dan SMK. 5. Sertifikat hasil ujian nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau surat keterangan hasil ujian nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu. 6. Ijazah atau surat tanda tamat belajar STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus atau tamat belajar dari satuan pendidikan. 7. Penerima peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA negeri dan SMK negeri. 8. PPDB jenjang SMA dan jenjang SMK Provinsi Sulawesi Selatan tahun pelajaran 2019-2020 menggunakan zona kabupaten kota. 9. PPDB berbasis zonasi hanya diterapkan pada jenjang SMA, sedangkan jenjang SMK tidak berbasis zonasi. 10. Seleksi penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur akademik, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua atau wali. Persyaratan pendaftaran untuk SMA, SMK, dan boarding school. 1. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2019 dibuktikan dengan akta kelahiran. 2. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat. 3. Memiliki sertifikat hasil ujian nasional SMP atau bentuk lain yang sederajat. 4. Persyaratan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada poin 3 dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah luar negeri. 5. Calon peserta didik baru, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. 6. Peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Untuk jenjang SMK, tambahan 2.7 memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian di sekolah yang dipilih dengan mempertimbangkan kondisi calon peserta didik anak berkebutuhan khusus. Jadwal pendaftaran berdasarkan jenjang pendidikan pilihan. Untuk SMA, jalur pendaftaran zonasi tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 28 Juni 2019. Afirmasi 24 Juni sampai 28 Juni 2019. Prestasi 17 Juni sampai dengan 21 Juni 2019. Perpindahan orang tua atau wali tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 21 Juni 2019. Selanjutnya, untuk jenjang pendidikan pilihan SMK, jalur pendaftaran afirmasi tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 28 Juni 2019, jalur akademik 24 Juni sampai dengan 28 Juni 2019, jalur prestasi 17 sampai dengan 21 Juni 2019,
dan perpindahan orang tua atau wali tanggal 17 sampai dengan 21 Juni 2019. Untuk jenjang pendidikan pilihan boarding school, jalur pendaftaran untuk jalur akademik tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 14 Juni 2019 non sonasi. Ya, selanjutnya mekanisme pendaftaran, 1. Melakukan login menggunakan nomor ujian nasional, 2. Memilih jenjang SMA negeri atau SMK negeri, 3. Memilih jalur pendaftaran, 4. Mengisi formulir pendaftaran online, dan 5. Mencetak tanda bukti pendaftaran. Baik, langsung saja kita lakukan pendaftaran. Yang pertama kali kita langsung buka menggunakan sertifikat apakah Chrome atau Mozilla. Langsung saja kita ketikkan https://ppdb.sulsel.epanrita.net. Setelah itu langsung kita klik enter dan kita nantikan saat loading. Adik-adik semua boleh melakukan dengan menggunakan HP Android atau tablet atau mungkin dengan laptop atau komputer. Nah, inilah tampilan PPDB online. Ini ada ketentuan, boleh adik-adik baca kembali. Kemudian ada persyaratan, baik untuk tingkat SMA, SMK, dan boarding school. Pada hakikatnya sama, hanya yang membedakan di bidang kejuruan ada tambahan satu item di poin 7. Langsung kita klik jenjang, kemudian kita pilih jenjang pendidikan pilihan kita, apakah SMA, SMK, atau boarding school. Nah, langsung saja kita klik daftar, kemudian kita, kali ini saya akan peragakan bagaimana mendaftar di boarding school. Jadi nanti adik-adik menyesuaikan apakah SMA atau SMK. Ini kita pilih jalur pendaftaran apakah akademik atau sonasi atau prestasi. Kebetulan di boarding school hanya ada jalur akademik. Nah, ini saya pilih akademik. Kemudian di sini ada aturan, ya, poin 1 sampai 4 silakan Anda baca nantinya di aturan ketentuan. Dan intinya harus dibuktikan dengan kartu orang keluarga orang tua yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Nah, di sini ada jadwalnya. Pendaftaran dan verifikasi data itu tanggal 10 sampai 14 Juni 2019, pengumumannya tanggal 15 Juni 2019, dan mendaftar ulang bagi yang dinyatakan lulus tanggal 17 sampai 19. Nah, ini kuota untuk sekolah boarding school SMA 11 Pangkep dengan 2 rombel 62 kapasitas siswa yang dibutuhkan. Kemudian SMA 13 Pangkep dengan kuota 100, SMA 5 Gua 112, SMA 6 Baru 139, dan kemudian SMA 11 Pindrang 140, SMA 17 Makassar 150, dan SMA 5 Parepare 114. Nah, langsung kita klik daftar, kemudian klik daftar lagi. Kita nantikan saat loading. Nah, di sini ada form pendaftaran awal, nomor ujian nasional. Kita masukkan nomor ujian di ujian nasional SMP. Ini ada 16 digit. Kemudian kita ketikkan passwordnya, YY itu tahun, N itu bulan, kemudian D itu adalah tanggal. Jadi misalnya 2011 bulan 6 06 30 tanggal 30. Lalu kita masukkan kode kata N kecil, D besar, N kecil, angka 8, T besar, kemudian T besar, lalu huruf J kecil, kemudian W, lalu kita klik login. Nah,
adik-adik. Kebetulan saya tidak melakukan pendaftaran karena bukan peserta ujian kali ini. Nah, ini nomor ujian harus ditulis lengkap 16 digit ya adik-adik ya. Nah, nanti setelah kita login, kita menginput data yang dibutuhkan, termasuk di sana ada identitas dan juga dapat seragam pendaftaran lain. Kami berharap adik-adik semua bisa melakukan pendaftaran sesegera mungkin dan semoga sukses. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.